Akhirnya, setelah sekian lama belajar di rumah, kita belajar di sekolah lagi. Yuk, teman-teman, kita siap-siap terlebih dahulu. Berikut adalah barang-barang yang harus dibawa ke sekolah. Teman-teman, jangan lupa membawa buku pelajaran ya, sesuai dengan mata pelajarannya. Setelah itu, membawa alat tulis. Lalu membawa tumbler dan isinya, biar kita tidak kehausan. Jangan lupa membawa alat makan, bekal untuk kita makan di sekolah. Selanjutnya, kita juga bawa tisu, masker cadangan, dan hand sanitizer. Kalau kalian punya disinfektan spray, kalian boleh bawa juga ya, teman-teman. Kita pakai sepatu dulu, teman-teman. Setelah itu, lanjut ke sekolah. Sampai deh di sekolah. Jangan lupa ya teman-teman berpamitan dulu. Saat datang ke sekolah, kita akan disambut oleh para guru. Sebelum masuk ke area sekolah, cek suhu dulu ya teman-teman. Jangan lupa diingat berapa suhu kita. Saat bertemu dengan guru, jangan lupa kita tetap bersalaman ya teman-teman, meskipun tidak bisa berjabat tangan. Setelah itu, kita jangan lupa isi presensi kehadiran. Siapkan alat tulisnya ya teman-teman dari rumah. Jika ada antrian, tetap jaga jarak ya teman-teman. Setelah isi presensi kehadiran, jangan lupa kita cuci tangan dulu ya teman-teman, agar tangan kita selalu bersih.
alangkah baiknya sebelum kita masuk kelas, cuci tangan terlebih dahulu ya. Waktunya belajar bersama Bapak Ibu guru di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan kalian bersihkan meja kalian dulu supaya terhindar dari bakteri yang tidak diinginkan. Silakan dibersihkan dulu ya. Silakan dibersihkan dulu mejanya. Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar yang namanya teks iklan. Jadi teks iklan itu adalah sebuah teks di mana teks tersebut mengajak seseorang ataupun pembaca untuk membeli ataupun mengikuti dari apa yang disampaikan oleh iklan tersebut. Seperti itu. Dan nanti dengan kita mempelajari teks iklan ini, kita bisa tahu nih gimana sih caranya biar orang itu berbicara gitu sama apa yang kita punya. Kenapa? Karena yang namanya ikan itu tidak hanya ikan yang enggak, tapi ada juga ikan yang ada benar. Tadi kita sudah tahu bahwa yang namanya teks iklan itu ada dua jenisnya ya. Ada teks iklan yang enggak, dan ada yang layanan masyarakat. Siapa di antara kalian yang tahu apa bedanya iklan niaga dan iklan layanan masyarakat? Iklan jual beli, benar, 100 ya untuk Kak Era. Oke, untuk yang iklan layanan masyarakat, siapa yang bisa? Oke, silakan Arya. Ya, iklan masyarakat adalah iklan yang menyediakan kenyamanan kepada masyarakat yang tepat. Benar. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di penghujung kelas. Alangkah baiknya sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita berdoa untuk agama dan kita masing-masing. Silakan kepada Kak Era. Oke teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Kaira. Ya, sebelum kita pulang, silakan kalian bersihkan meja kalian dulu seperti tadi di awal, karena kita tidak ingin meninggalkan bakteri yang ada di sekitar kita juga ya. Oke, silakan dibersihkan dulu ya. Jangan lupa ya teman-teman, tetap buang sampah pada tempatnya. Lalu setelah itu jangan lupa untuk cuci tangan terlebih dahulu agar tangan kita tetap bersih.
saat kita berjalan di koridor sekolah, teman-teman harus memperhatikan alur serta tanda panah yang telah disediakan biar kita tidak salah arah. Jangan lupa setiap ketemu guru tetap salam ya teman-teman, meskipun tidak bisa berjabat tangan. Juga akan dicek suhu terlebih dahulu untuk memastikan agar kita aman. Setelah itu kita juga mengisi presensi untuk pulang. Jangan kemana-mana ya sebelum dijemput. Akhirnya sampai di rumah. Jangan lupa semprot dulu sepatu dan tas kita sebelum masuk ke rumah ya, menggunakan disinfektan spray. Kita cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Setelah sampai rumah, kita wajib langsung mandi ya teman-teman. Setelah mandi, pakaian yang tadi kita kenakan langsung direndam atau langsung dicuci ya teman-teman. Setelah itu kita lapor kepada wali kelas melalui grup kelas kalau kita sudah sampai rumah dan sudah melakukan protokol kesehatan di rumah dengan baik. Setelah itu kalian boleh langsung istirahat.